Halo teman-teman, perkenalkan, nama kakak WK Swasti. Hari ini kita akan membaca buku dengan judul Boti si Lalat Nakal. Buku ini diterbitkan oleh UNICEF dengan ilustrator Akas. Yuk kita mulai. Boti adalah lalat yang nakal karena dia suka menyebarkan kuman. Rumah Boti di tempat sampah yang kotor. Boti sangat senang hinggap di berbagai makanan. Pada suatu hari, Boti berkeliling kampung. Dia melihat-lihat rumah Lena dan ternyata ada roti yang tidak tertutup. Boti langsung hinggap, ikut menikmati roti dan menyebarkan kuman. Keesokan harinya, Lena sakit perut. Boti terbang lagi mencari makanan. Boti melihat-lihat rumah Romi. Boti lapar dan melahap ikan, telur, dan nasi. Keesokan harinya, Romi tidak bisa bermain bola. Romi sakit perut dan muntah-muntah. Pada malam hari, di rumah Mince ada pesta ulang tahun. Banyak makanan di rumah Mince. Boti mengajak teman-temannya ke rumah Mince. Kue ulang tahun Mince tidak tertutup. Boti dan teman-temannya makan kue itu dengan lahap. Keesokan harinya, badan Mince lesu. Badannya lemas karena selalu buang air besar dan muntah-muntah. Mince semakin lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Mama Mince mulai panik karena Mince lemas. Mama Mince akhirnya membawa Mince ke puskesmas. Dokter memeriksa dan memberikan obat kepada Mince. Ini akibat makan makanan yang kotor, kata ibu dokter. Mama Mince menyuruh Mince minum obat. Mince minum obat supaya cepat sembuh dan dapat bersekolah kembali. Mama, apakah saya sakit karena kuman? Tanya Mince. Ya, lalat biasanya membawa kuman kemana-mana, kata Mince. Tutuplah makanan agar tidak dihinggapi lalat, jelas Mama Mince. Ya, Mama, jawab Mince. Mince sudah sehat. Mince pergi ke sekolah. Seusai pelajaran olahraga, Mince dan teman-temannya beristirahat. Air minum di mana ya? Tanya Merike kepada Mince. Di atas meja saya, jawab Mince. Rupanya Boti sudah beraksi di gelas Mince. Mince melihat ada lalat di dalam gelasnya. Hush, 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 kata Mince sambil mengibas-ibaskan handuk kecilnya. Mince mengusir lalat yang berada di gelasnya. Boti dan teman-temannya segera kabur keluar dari gelas. Teman-teman, ayo cepat kabur, jangan sampai terjebak, seru Boti.
Minuman ini jangan diminum, kata Mince. Gelas ini juga jangan dipakai sebelum dicuci, sambung Mince. Mengapa harus dicuci? Tanya Merike. Lalat kotor sudah menghinggapi gelas itu, jawab Mince. Kalau begitu, saya akan mencuci gelasnya dulu, kata Merike. Sejak Mince sakit, Mince tahu makanan dan minuman yang sehat. Lalat membawa kuman. Kuman sumber penyakit bila masuk ke tubuh. Boti si lalat nakal menangis karena tidak bisa makan lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku Boti si lalat nakal. Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya.